Ya, masa yang lama macam-macam berita. Ya, masa okey. Tak apa, untuk segmen kita bersama dengan Shiro. Yeah. Assalamualaikum. Pantang berundur kecuali operasi. Itu bukan Shiro. Kita betul kata Cica. Kita ada ajak. Kita ada Syarul yang sekarang ni. Kita sekarang yang sekarang ni orang kata tengah menduduki tangga-tangga teratas. Siapa? Maharaja Lawak Mega. Syiro. Okey, korang Shiro. Tiga orang. Ni minggu ke-10 10. Tinggal 7 lagi peserta. So korang antara yang kebabung lah sebab masih lagi maintain dalam competition ni. So this week yang paling tough sebab tim dia tentang trend terkini dan juga radio. Radio. Yeah. So What we say? We tak payah dah cakap putih. Ni aku tanya kau. Trend terkini tu. Okey. Jadi sekarang ni apa yang merisaukan korang? Okey, especially the trend terkini because I suka letu. Ya, itu memang the trend terkini is there. Oh. Apa kata faham? You don't know, translate. Trend terkini macam tu. Orang cakap tak faham. Sebab orang semua pakai short form, short form. Kita orang akan main short form. Dekat ne. Oi. BLM. My mom tanya, LOL tu apa? LOL. Dalam mesej kan, I cakap lah. Okay, dah ada sebelah dia kan. Lepas tu sekali, aku tengah cakap phone dia, sekali dia pakai kawan-kawan dia LOL. LOL, LOL. Lolo tak habis. Patutlah dia WhatsApp hari tu hari. Mak lupa WhatsApp aku apa hal. LOL juga? LOL. Amboi. Tak apa-apa lagi dah LOL. Random je. Nabil, LOL. Tiba-tiba. Okey. Okey, sekarang ni itulah soalan dia. Korang sekarang ni you got the crowd. Okay. Korang tiap-tiap minggu ada crowd korang. Korang punya joke pun menjadi-jadi. Juri pun dah suka dengan korang. Daripada yang mula-mula dulu ada masalah-masalah sikit. Agak perlahan lah mula-mula. Kan? Sekarang macam bom-bom. Sekarang ni tengah bagi bom-bom. Adakah ini memang strategi Shiro daripada awal? Mula-mula kita dalam buat lawak. Dalam minggu orang bosan. Lawak relax. Ya, hujung-hujung kita bantai roll. Ya, sebab kita ikut Nabil punya style juga sebenarnya. Kita belajar sikit daripada Nabil. Kan? Ya, sebab betul. Nabil kata dengan kita orang. Dalam perlombaan, starting tak penting. Yang penting finishing. Oh. Nabil dah cakap. Nabil dah cakap. Nabil dah cakap. Terima kasih, Bil. Menyesal aku cakap benda tu. Okay, tapi nak cakap sekali lagi. Nabil cakap kalau dia menang kali ini, dia akan bawa semua pergi umrah. Oh. Semua orang? Semua. Siapa saja yang dia rasa dia nampak depan mata dia. Cameraman tu? Abang cameraman yang berkulit gelap tu. Mana? Tu janji Nabil. Tu janji saya. Saya akan bawa dia. Tapi sampai airport je lah. baru-baru kita lupa nak ucap happy birthday dekat Ajak. Happy birthday. Tapi sekarang ni kita nak tengok birthday Kamal Lofa. Benda-benda minggu ini. Anzalna, throw. Roll it. Kawan baik dia. Happy birthday. Kawan baik tak korang ni? Happy birthday. Preparation untuk birthday surprise Anzana. Kita akan buat kejutan sempena birthday Anzana yang ke-27. Jadi is the first surprise birthday party untuk dia. Tolong komplot dengan dia punya boyfriend Hanif. Kalau nak tahu Anzana terkejut ke tak, tunggu. Sangat. So aku macam selalunya kalau celebrate birthday satu hari je kan. So tiba-tiba sampai dua hari ni kenapa pula kan. So alhamdulillah, thank you so much to Anzana Silvers for supporting me. Happy birthday Anzana. Semoga panjang umur berjaya dalam kejaya. I pray for your success. I pray for your happiness. Semoga Allah sentiasa merahmati kita dunia dan akhirat. Okay, my present. Oh, this one. Oh, happy birthday, sayang. Oh my God. Is this a drama or what? Oh my god, congratulations. Hey, you're a good actress.
surprise kan? Dia lompat. Happy birthday to you. Dia dah lambat lagi gila. Oh, lambat lagi. Eh, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Hey, korang. Terkejut, terkejut. Tapi apapun, Hani. Baik. Mana berlakon Hani? Tak sangka Tak sangka kau tersingkir penyampai top Malaysia. Aku tahu, aku tahu juga dia pergi. Mereka berdua ni tercalon dalam AME untuk kali kedua. Shiro kan? Shiro tercalon untuk kategori pelawak paling meletup. Anugerah Meletup Era tahun 2015. Ya. Yep. So, korang rasa macam mana ni? Bila tercalon ni? Tak tahu pun tercalon. Eh, kita orang... ni surprise kan ni? Ni surprise ni, betul lah. Surprise ni untuk korang surprise! Surprise! Thank you lah dekat fans. Okay, okay, okay. Kita nak ucapkan thank you kepada semua Shironators sebab vote kita orang. Thank you kepada semua pemain Shiro yang menyokong kita orang sampai kita orang berada di tahap ni sekarang ni. Ya, alhamdulillah. Ini bukan surprise untuk kita orang. Eh, saya tanya korang satu benda lah. Apa dia? Sebab juri 2015 2014 untuk majalah awak adalah juri yang paling banyak kontroversi. Wow. Di mana ada perselisihan faham antara peserta-peserta dan juga mereka sendiri. Ada yang tak faham jalan cerita korang, ada yang kata macam komen-komen yang macam menyentakkan korang semua. So, untuk korang sendiri, apa sebenarnya kriteria yang korang juri-juri itu patut ada untuk menjadi mahajalah awak punya judge? Untuk menjadi juri, ya? Ya, silakan. Carut. Okey, ciri-ciri untuk menjadi juri mahajalah awak, dia tak semestinya lawa dan juga kacak. Sebenarnya, dia mesti ada sense of humor. Itu yang... yang boleh relate dengan peserta, kan? Ya, sebab dia mesti sentiasa mengkaji what is the comedy is all about. Okay. So seorang juri itu harus ada kenal apa itu komedi. Sense of humor. Ajak rasanya mana? Pada saya pula lah. Saya tak menyebut pada siapa-siapa juri. Kadang-kadang ada orang sebut punchline. Wah, kan? Sebenarnya punchline tu tak wujud pun sebenarnya. Punchline tu. Bila dia orang terlalu sebut punchline dan dia orang terlalu mengkritik anggap satu benda yang terlalu serius, benda tu akan menyebabkan efek pada semua peserta-peserta. Pada saya lah. Ini pandangan jujur saya. Saya mengkritik juga. Kalau dia tak puas hati, maknanya dia pun sama macam kita. Sama macam kita. Saya tak menyebut pada siapa-siapa. Kita orang cakap tadi sebenarnya on behalf of Nabil juga. Boleh tak saya minta pandangan jujur Nabil pula? Nabil. Okey. Pandangan saya akan saya kongsi kan selepas kita rehat sekejap wala-wala habis kembali selepas ini. Mantap Datuk Jalal, dia banyak betul. Di tangga kelima, The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Yes I pengikut cerita ni sebenarnya. Serious? Yeah. Oh, you layan The Hobbit layan sama tinggi. Di tangga keempat, The Woman in Black 2, Angel of Death. Filem yang berlatarkan tahun 40-an ini memangnya menyeramkan. Lebih-lebih lagi, benda aneh terjadi kepada kanak-kanak yang berlindung di rumah yang berhantu. Carilah rumah lain. No idea what that means. Dan di tangga ketiga, Night at the Museum, Secret of the... Tomb. Mbak Mayun Dide. Lagi kelakor, lagi suspense. Yes. Pak Neil pun ada tahu dalam cerita ni. The Seventh Son di tangga kedua merupakan sebuah filem epic fantasy yang berasal di salah sebuah novel bersiri The Wardstone Chronicles of Narnia. Di tangga pertama, Taken 3. Taken 3. Kalau yang first two orang cakap first awesome, second awesome. Yang third awesome, mossome. Mossome. Okey, jadi saya nak tahu kenalkan diri, nama awak siapa? Yep. Bagi dua orang nak buat. Okey. Bertemu lagi dalam rancangan Malatop bersama kami dan juga kami dan juga Nilofa dan Nabil. Nilofa dan Nabil. Korang jangan lupa. Nabil tak cakap lagi tadi apa dia? Apa? Pandangan jujur dia. Yang pasal juri itu tadi. Okey, apa pandangan jujur Nabil? Pandangan jujur saya sepatutnya salah seorang daripada juri yang sepatutnya ada dekat depan kita tu adalah seorang yang berpengalaman. Yang pernah buat lawak depan 9,000 orang, 10,000 orang buat lawak lah, bukan nyanyi. So dia tahu apa itu stage presence. Dia tahu
apa pengalaman, apa feeling dia bila atas stage tu, solo ke, berkumpulan ke, so that dia pun boleh share. Dia tahu biru tak biru muka kalau lawak tak jadi. Kita bukan nak cakap, kita bukan nak cakap macam kita nak sentiasa bagus atas stage, tapi tak. At least the judge boleh bagi kita pointers apa yang kita nak buat, kita punya next step. Bukan untuk kita je. Audience yang dengar kat rumah pun, mana tahu budak-budak yang berminat nak jadi pelawak, dia boleh dapat ilmu kat situ. Ya, yeah. Dan eksklusif untuk anda semua, kita ada Datuk Jalan Udin Hassan. Oi. Oi, duduk. Okey, macam macam Shiro sendiri dah bersedia untuk tengok parody meletop minggu ini. Roll it. Ada kaitan dengan sekolah lah, Nabil. Ada kaitan dengan sekolah. Jadi hari ni pun akak aku pun banyak hantar gambar anak-anak buah pergi sekolah. First day. Jom kita bukan semalam jom kita tengok ni gambar-gambar selebriti-selebriti Malaysia yang ikut hantar anak pergi sekolah hari pertama. Ezra Yusof, Nisha Omar, Nabila Huda, Nisha Omar, Nurul, Nabila, Anizalika. Anizalika pekerja. Bila pula Anizalika ada anak? Okey, kita ada tambahan seorang lagi lah. FBI. Abang Faizal bin Ismail. Bakal juri mana je lawan ni? Bakal juri mana? InsyaAllah. Dengar macam ada luahan perasaan dekat sini. Tadi? Bukan luahan perasaan, perkongsian idea. Perkongsian idea. Pengentaman. Tapi bukan ada rasa kecewa semua, tak adalah. Tak ada. Kalau ada pun siapa nak tahu. Okey, terima kasih kerana apa ni aku Kenapa bukan awak dekat sini ni? Bukan dekat sebelah tengah buat sesuatu ke? Memang sesuatu sangat di sebelah sana. Okey. Kita tengah buat satu game show yang terbaru. Yang diberi nama Karoklah Kau. Karoklah Kau ni. Jadi kalau untuk explain lebih lanjut tentang apa ini Karoklah Kau, kita buat contoh je dekat sini memang senang. Okay. Contoh di sana. Senang cerita. Sila. Kita selalu menyanyi kan? Saya suruh ajak menyanyi. Saya ajak menyanyi. Ajak menyanyi. Bersama janji ku setuju rasa percaya. Kemudian tiba-tiba kita sediakan hangat di ganggu mari. Letak, dia kena. Oh, letak gitu? Pertandingannya adalah menari bersama dengan. Tak apa. Letak je. Boleh. Dia parking je. Nabil, tepi sikit. Kenapa aku duduk sini? Kau duduk sana. Dia peluk lah. Aku suka, dia tak suka. Dia tak suka. Igi, sabar Igi. Igi. Tolong tarik kuku dia. Igi nama kucing aku. Tolong tarik kuku dia. Dia dah gigit leher kau. Bertenang. Medik. Okey, jangan. Tak apa, maintain. Allah, macam mana? Okey. Okey. Let. Okey. Kau pun dah tahu dia tak suka aku, jangan paksa. Itu contohnya. Tadi itu contoh. Tak, tadi sambil nyanyi ada. Sebenarnya ajak tu dia bukan takut. Tadi contoh je kan sebenarnya. Contoh. So bila nyanyi tu dia ada gangguan-gangguan tertentu yang akan datang kepada peserta-peserta Karaoke Kau ni. Tapi itu yang menyanyi, yang menari pun ada. Kita nak try kat sini. Roll. Come on. Menari dengan Ibu nak. Tujulah. Jangan jadi perempuan, okey? Jangan jadi perempuan, Rol. Okey, tolong nyanyi aja. Nyanyi aja. Jom. Come on. Barabes. Barabes. Ini Barabes. Barabes. Lompat tak takut apa kan? Ini lagu ni. Ayu dia je. Okay. Kalau macam tu, kita dah tengok dah nanti untuk episod-episod yang akan datang. Yes. Kita dah tahu dah. Setiap kumpulan kita ada 3 peserta. Kumpulan tu Nabil, Ajak dengan Syarul. Malu beb. Kuku dia tajam beb. Untung jadi iguana ni kan. Tak, dia duduk hutan berapa lama? Okey. Dah. Okey. Lompat berani. Okey. Tak adalah macam tu. Yes. Lompat. Kau mewakili. Habis. Sorry, ada blur-blur sikit.
Okey, okay. Yang buka-buka tu kalau abang buat ni lah. Kalau karok lakau ni. Kau lari ya. Nabil, kalau karok lakau boleh gabungkan Shiro dan Nasi Bilahan tak? Bukan. Kau tengok dia benda tadi depan aku macam tak puas hati je. Bibir dah lah macam aku. Itulah. Lebih kurang macam tu lah. Apa peserta-peserta perlu berkarok. Lepas tu ada cabaran. Tengok dia orang tahan ataupun tidak. Bila bang cerita ni keluar? Cerita ni. Cerita pula. Cerita eh. Okey. Program ini akan ditayangkan mulai 15 Januari ini. Yes. Berapa hari je lagi? Di Astro Ria dan Maya HD jam 9 malam. Hari Khamis. Hari Khamis. Setiap Khamis. Khamis. Tak, yang cerita dia, kita kenakan game ni lah. Terdapat 78 orang selebriti yang terlibat. Kena dia orang. Ambil dia tak jemput lagi. Kau kena dah. Tapi kan, dia lelaki-lelaki macun lah yang penakut, pengecut. Excuse me. Kau ni geram sangat ni. Kita orang biasa main dengan singa, gimau. Benda-benda gini kita orang. Eh, tolong kasih kat dia. Tom, mana? Singa. Tom. Mana? Okey, Shiro. Last word. Untuk Maharaja Lawak. Maharaja Lawak, silakan. Okey. Live ML Shiro 20 antara 3277. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Shiro, kepada semua peminat-peminat Maharaja Lawak Mega. InsyaAllah terus doakan Shiro. Jangan lupa type ML 20 jarak singa, Nabil dan juga Shiro. Lama promo. Nabil Shiro member. Hei, la ilaha illallah.